Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat dan lancar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pada kali ini saya mau sharing, yaitu berhubungan dengan upload sharing session di minggu ke-12 ini. Saya sudah siapkan di sini lampiran dan deskripsinya di sharing session di minggu ke-12. Ini dia, kita buka dulu lampirannya. Ini dia. Sudah diselesaikan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mengenai umpan balik logbook, laporan mingguan, program post tes AKM sekolah, kemudian pembuatan video dokumenter YouTube sekolah. Ini dia mengenai pembahasannya, yaitu umpan balik dan persetujuan pada logbook harian ataupun laporan mingguan mahasiswa. Kemudian yang kedua, konfirmasi mengenai update ataupun revisi logbook maupun laporan mingguan secara berkala kepada DPL agar segera diisi dan mendapat persetujuan DPL di minggu yang berjalan, yaitu 12 ini. Kemudian mengenai follow up persiapan pelaksanaan pos AKM kelas ya, yang rentangnya itu antara tanggal 1 sampai tanggal 17 Juni 2022. Jadi ini dia hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pos tes AKM kelas. Kemudian poin yang keempat yaitu follow up pembuatan video pembelajaran kreatif dan menyenangkan dengan tema yaitu merajut kisah di ruang-ruang kelas merdeka dengan rentang tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2022. Ini dia mengenai ketentuannya ya, pedoman teknis untuk pembuatan videonya. Berikutnya yaitu memberikan motivasi kepada semua mahasiswa agar tetap semangat dan memanajemen waktu untuk melaksanakan program kegiatan kampus mengajar angkatan ketiga sampai dengan selesai kegiatan. Kemudian koordinasi aktif mengenai kegiatan ataupun permasalahan yang dihadapi mahasiswa dengan DPL. Ini dia linknya yang sudah dilakukan. Sharing sessionnya yang sudah dilakukan di minggu ke-12 ini. Kemudian ini dia dokumentasinya. Oke, di sini kita convert dulu Bapak Ibu file save as menjadi PDF bros ya. Di folder yang sama ya, di sini menjadi PDF kita save di sini. Kita tunggu prosesnya. Ini sedang di convert ya menjadi PDF. Ini dia sudah kita convert ya. Kita cek lagi. Oke, sesudah kita convert ya, kita close dulu. Untuk deskripsinya juga saya sudah selesaikan di sini. Oke, kita menuju ke website MBKM kita. Ini ke peserta kegiatan. Kita klik di sini di laporan. Kita klik sini tambah ya. Kita pilih di sini sharing session tanggalnya yaitu tanggal 23 Mei 2022 ini. Kemudian minggunya di sini kita pilih minggu ke-12 ya Bapak Ibu ya, karena minggu ke-12 untuk PDF-nya kita upload di sini. Kita menuju ke drive kita ya di D kampus mengajar. Ini kampus mengajar 3 di folder sharing session ini 12. Ini dia yang sudah kita convert tadi, kita open. Selanjutnya sesudah kita upload di sini kita copy ya Bapak Ibu ya. Untuk deskripsinya kita copy Ctrl C, ini dia. Selanjutnya kita menuju kembali ke laman MBKM, kita pastikan Ctrl V, kemudian kita rapikan di sini. Kita rapikan. Ini nomor ke-6. Oke, sesudah dipastikan rapi di sini, kita cek kembali. Ya. Oke, sudah kita isi. Selanjutnya bisa kita checklist di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik sini tombol save yang hijau ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita cek ke bawah ya untuk sharing session di minggu ke-12 ini. Oke, sudah berhasil. Kita upload sharing session di minggu ke-12 ini. Selanjutnya nanti kita akan upload untuk sharing session di minggu ke-13 Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus mengajar. Yuk, bisa yuk.